Tunjukkan ke teman-teman, biar teman-teman juga sadar dengan peraturan pemerintah. Okay. Kalau anjuran pemerintah kita harus memakai masker ya sebisa mungkin, walaupun pergi cuma sebentar, usahakan pakai masker. Oke, siap. Nanti saya akan share ke teman-teman biar teman-teman tahu lah gitu. Oke. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang negara dalam situasi melawan pandemi COVID. Tujuan dari operasi ini seiring selaras dengan tujuan kita bersama, yaitu menjaga keselamatan masyarakat dari bahaya COVID. Kemudian negeri ini sudah membuat berbagai aturan, termasuk di Perda Kota Semarang melalui Perda Nomor 1 tahun 2021, di mana di dalam perda itu ada sanksinya berupa sanksi teguran tertulis, sanksi teguran lisan, kemudian sanksi tindakan fisik maupun sanksi karya sosial dan sanksi kerja sosial dan sanksi denda. Yang kami lakukan saat ini adalah sebentuk sanksi kerja sosial. Namun utamanya bukan sanksi kerja sosial yang kami munculkan, tapi bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, manakala kita tertular COVID, kita akan mencapai bahaya yang paling menakutkan, yaitu adalah bahaya kematian, dan mereka akan kehilangan keluarga yang dicintai, atau sebaliknya mereka tertular dan mereka akan meninggalkan orang-orang tercinta. Oleh sebab itu, untuk sanksi kerja sosial saya arahkan ke makam. Sambil membersihkan makam, saya arahkan mereka untuk merenungkan itu. Kemudian respon dari masyarakat tadi, banyak dari masyarakat bukannya melaksanakan dengan dongkol, tapi sebaliknya mereka berterima kasih dengan kami karena mereka diingatkan dengan cara yang unik. Kemudian yang lain, kegiatan-kegiatan ini sudah kita lakukan beberapa waktu. Untuk masyarakat ngalian pada umumnya, kesadaran menggunakan masker sudah sangat bagus, cuma yang sedikit lemah, kadang-kadang mereka lupa ketika mereka melakukan physical distancing, mereka masih terlalu kadang-kadang lupa, kemudian mereka terlalu dekat berkumpul. Mengingat masyarakat di sini kekerabatannya sangat akrab, jadi itu yang masih harus kita berikan kesadaran terus sehingga mereka tetap melaksanakan protokol dengan betul. Jangan lupa subscribe ya.